Hari ke-11, Allah selalu setia. Tuhan selalu siap mengampuni. Kitalah yang ogah-ogahan. Saya yakin kita semua pernah mengalami pengalaman seorang teman yang terlalu banyak meminta bantuan, namun berubah menjadi hama. Kita bisa membayangkan Tuhan juga merasakan hal yang sama ketika kita meminta pengampunan berulang kali. Jangan lagi kita membayangkan Tuhan berkata begitu. Namun Paus Fransiskus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah bosan mengampuni kita. Kitalah yang lelah mencari belas kasih. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan bosan mendengarkan kita, kita membutakan diri kita sendiri terhadap semua cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri, tapi juga untuk keuntungan orang lain. Pernahkah aku takut membuat Tuhan bosan dengan dosa dan permohonanku? Apakah aku pernah takut ditolak oleh Tuhan? Marilah berdoa. Tuhan, bantu aku untuk kembali kepadamu dengan keyakinan dan harapan. Bantulah aku untuk selalu sadar akan betapa besarnya kasih dan pengampunanmu kepadaku. Amin.